Tapi jadi seorang istri. Iyalah. Yang nggak juga sih maksudnya, tapi ya ya bisa dibilang begitu. Yang begitu. Lu gue married, parah lu nggak datang Jo. Lu nggak undang. Lu nggak undang. Nggak nyampe. Eh, lu makanya mandi. Lu ngundang di mana? Lu nggak undang gue. Ih, gue ngundang tau Jo, cuman undangannya nggak nyampe kayaknya. Gak ada bukti, gak ada bukti. Beneran. Gak ada, mana buktinya, gak ada. Gue tadi siap bareng, lu dateng gak? Parah gak, guys. Gak diundang. Padahal gue udah DM like Pak Jul, Jul dateng ya Jul. Udah deh, itu tuh undangannya eksklusif, jadi lu gak bisa. Enggak beneran, gue tuh undang Pak Jul. Gue sampai udah DM dia, kayak dulu kan di undangan ulang tahun anak TK, tiada kesan tanpa kehadiranmu, cie. Gila lah ya, lo gak dijawab artis lo. Gak ada, gak ada. Gue tahu terbatas aja gue, it's okay, it's okay. Jangan teriak-teriak, penontonnya pada pusing lah. Enggak Ju, soalnya ya. Gini-gini, lu tanya Esa. Kalau kayak Esa, Nasya itu kan bridesmaid ya? Terus, gue ngundang karena satu meja itu bolehnya 6 orang. Jadi gue mikir ya udah deh gue undang yang kapelan-kapelan. Nah, lu kapelnya siapa? Makanya cari kapel dulu. Kan pura-pura dulu sama Butet, cari Butet, Butet sama... itu gue, bridesmaid gue. Butet gak bisa, jangan di itu, say. Kan lo juga sama, sama siapa lo datang? Lah kan gue bridesmaid. Ngaco. Oh, Esa datang sama itu, Ju. Iya kan? Apa? Esa mah bridesmaid gue dari pagi. Tidurnya aja kok gue mau ini. Dengerin lo. Gak apa-apa lah, padahal gue udah siapin suara gue yang bagus buat nyanyi di pernikahan lo, tapi gak ada. Aduh, kurang, kurang, kurang. Eh, dia gak tahu. Pas gue married sama si Willy, yang di depan yang foto sama gue gantiin Willy siapa? Dia gak tahu, tak? Siapa? Siapa, siapa? Esa. Bang Ucup, Bang Ucup, Bang Ucup, Esa, oh! Bang Ucup. Bang Ucup, sumpah Bang Ucup gantiin Willy. Ya Allah, gak ada alat. Udah pilih gue Bang Ucup, Papa Robert. Udah ngeluarin unak-unak lu kan sama Bella. Udah, lu gak ngundang gue lah. Lu gak ngundang gue. Eh, Panjul, tapi lu cakepan dikit pakai filternya Esa. Enak aja, emang gue sekarang cakep. Waduh, waduh, Bruno Mars. Panjul dateng, bingung juga sih taruh di mana gitu. Gue udah siapin baju paling bagus. Gue tau kan kalau gue pergi-pergi tuh baju kayak gimana kan. Gue udah siapin, gue udah dandan. Takutnya ya, dia tuh kayak merusak dress code-nya gitu. Soalnya warna-warni kan. Jadi daripada nanti di foto jadi jelek, ini gue usah diundang. Gue gak ngundang badut. Kurang ajar lu yang lo ngomong lo. Jo, gue gemukan gak, Jo? Siapa? Biasa aja, emang dari dulu kan emang... Enggak kok, lo cantik selalu apa adanya. Lo tau gak gue beratnya nambah 6 kilo dari zaman syuting. Tapi gak kelihatan, parah ya. Yang gak tau badannya gimana nih. Dia kan model mukanya emang tirus gitu. Enggak, pipinya dia tuh yang dari dulu tuh emang yang kayak ada pipinya. Kan enggak? Enggak, model kayak gitu. Iya, bukan cabi emang. Dia emang bukan cabi, kayak tuh model apa sih? Model apa? Rahang. Bukan rahang, Esta. Tulang pipi. Tulang pipinya. Tulang pipi? Dia tulang pipi yang gitu. Rahang. Oh, maaf. Rahang. Aneh banget. Oh, Jul. Esta rahangnya di sini, Jul. Enggak lah, sini. Esta rahangnya di sini. Rahang itu masih rahang, rahang, rahang. Iya, iya. Kalau gue gak ada tulang pipi, ini tulang pipinya dikit sebenernya, tapi ini lemak. Yo, gue udah punya Jul. Jangan kayak Billy, loh. Kenapa Jul lo abis botox ya, Jul? Enggak, gue... Because I work on every day, like... diet, you know. Yes, I work on every day. Bel, katanya mau ada Anak Langit season 2. Oh iya? Tapi lu diajak. Tapi si Stephen Williams diganti gue. Oh iya, lu jadi hero-nya ya? Iya, makanya. Bel, harinya diganti Butet, kan? Oh, enggak, tetap lo tadi. Kadai. Maunya harinya diganti Butet. Jadi si Panjul tuh punya cita-cita, dia tuh pengen jadi karakter yang gak komedi tapi yang drama, kayak hero, kayak Giorgino yang dapat drama gitu. Yang sedih, nangis. Gue sampai bingungnya mau komen apa. Acting gue dari zaman dulu gue tahan. Kan gue kalau nangis keren banget ya, cuman gue tahan. Gimana ya? Sampai di titik sekarang dia tuh udah capek, gak mau lagi peran komedi.
Aku lagi korek kuping lo. Ya lo jorok lo. Masa korek kuping keluar gak? Ya lo kita bacot banget. Itu dari tadi ngobrol tau gak sih? Tambah lagi dong, tambah orang dong. Siapa? Siapa? Butet, oh bisa ya? Bisa nambah sampai berapa orang sih? Bisa. Wah 10. Ini mah bisa sampai besok pagi nih kita video call. Bella udah dicariin sama suaminya. Tambah Om Akbar, tambah Om Akbar. Sama Om Akbar, bingung ntar nunggu apa malu. Tiba-tiba ada Om Akbar lagi nonton. Bella, Bella, gue pernah Bel lagi live, lagi bahas acting ala-ala, kan orang pada nanya. Ternyata gue liat Om Akbar nonton malu banget. Kayak sok profesional gitu gue. Kan lo emang profesional. Yeah. Kan Esther udah dapet nominasi peran antagonis sekarang deh. Enggak, maksudnya sekarang peran antagonis ya? Sedih ya. Banget sih antagonis. Dapat dua nominasi, peran terantagonis sama peran orang ketiga terbaik. Ah, kalau ya, Panju tau. Maksudnya peran di dalam sinetron yang bolong terbanyak. Peran terada dan ada. Ada dan tiada. Enggak penting. Peran terkadang ya iya ada, kadang ya, ya bisa. Peran yang enggak ada juga enggak apa-apa. Peran yang enggak ada juga enggak ngaruh di rating. Jul, makanya lu tuh jangan, Panju tuh sebenarnya kan berkarakter banget ya, kayak fisiknya dia tuh rambutnya begini. Lu tuh ntar orang, lu tahu nggak Jul, kenapa lu tuh suka kadang bolong? Karena orang tuh susah cari stand in lu. Iya. Ngapain pakai stand in? Adik ini apa? Ya kan Panju kebanyakan dari samping, dari belakang. Iya, aduh, susah. Ribet. Di sini dia culun banget sama kalau dulu Kibo masih ada wibawanya, di sini mah enggak. Gue nonton, gue sempet nonton Panju yang sekarang pakai kacamata gitu kan, kayak di anak jalanan ya, Jul. Lain kan dia masih ada yang kayak wibawanya, wah ganteng. Kalau di sini tuh kayak sama aja. Gue sempet nonton. Lu tau nggak? Gue tuh sekarang kerjanya nonton sinetron, sumpah. Lu nonton Love Story dong. Iya, gue nonton. Kalau Esta kan kerjanya senyum-senyum, terus kayak voice over. Iya. Gitu kan, ya. Senyum-senyum voiceover. Kalau Panju, terakhir gue nonton dia lagi scene-nya di kantin. Terus abis itu, si Gino mau ngomong sama siapa, terus Panju sama siapa cabut. Terus Panju pakai kacamata bulat gitu. Ya, itu kacamata zaman anak langit gak mau ngomong. Anak jalanan. Anak langit mah dia gak pakai kacamata. Kacamata baru semua di sini. Gak modal. Modal banget gue. Modal dari mana? Selama aja bikin sendiri. Keren anjir. Terus lihat kalau kita berdua gini kayak cocok ya Bel. Coba lu belum nikah, gue nikah. Belanya emang mau. Mau. Gue aja gak mau. Bel masih suka makan warteg? Masih dong, gue tadi habis makan warteg. Kita si Esta sok-sok mau makan warteg. Apaan sih, gue suka banget ya, tapi kalau warteg gue kurang. Gue suka ya nasi Padang. Warteg Padang. Gue denger-denger Panju sekarang udah gak mau makan nasi catering. Gak bisa. Iya weh, gila ya. Kayak nggak mau makan nasi catering kayak lu. Iya, udah nggak mau makan nasi kotak. Terus abis steak apa-apa pakai tisu basah. Kenapa sih Ju? Terus sekarang ya kalau lagi steak ya dia tuh suka kayak gini. CUB mana? Iya, sebelum steak minta kaca dulu, minta pakai lip gloss dulu. Emang iya Ju? Bella. Enggak, gua harus di cover pertama. Bella, itu mending. Astaga. Tapi dia CUB yang mana? Aduh, ngeri ya. Tidak ada Gino. Tolong dong, gua di CUB duluan. Tuan. Gak bisa gue kalau belakangan, udah gak konsen kayak gitu. Terus lo gak mau ya Jul, kalau two shot, lo maunya lo cover sendiri kan? Kalau perlu dari berbagai angle, jadi kameranya ke dia semua. Terus gue gak mau mancing. Panju cover sendiri karena take-nya udah tinggal sendiri, semua udah ninggalin. Lo gak ada tembok. Gak ada mancing. Terus kayak harus pakai gabus. Apa sih gabus? Styrofoam. Styrofoam. Terus kayak, aduh, astaga, terangin. Lu perhatiin gak sih terang banget di TV? Karena dia kayak minta ke kameramen, itu agak diterangin dong, gue ada kill gitu. Mm-hmm. Gak sih, paling kasihan dia kalau udah take-nya sama Bara tuh ya, tadi ya, Bara itu. Aduh. Bara kedua. Jul, anak orang jangan lu bikin bobrok, Jul. Siapa? Ya itu si orang itu, gue liat di video apa di instastory lu tuh orang jadi ini keikut-ikut apa ya? Padahal cakep ya Bang. Emang dia alay. Enggak, dia tuh kayak kena pengaruh buruk. Gue pengaruh buruk dari Panju. Ju, jangan begitu.
emang dia alay. Dia gak alay, lu percaya kan kayak orang kayak itu kan. Lo tau gak sih, lu inget gak terakhir ya di Anak Langit udah episode terakhir. Kita nunggu 2 jam, 3 jam cuma nungguin Panjo ke salon. Benerin gila, rambut. Gila banget kan. Kayak, gila kan? Kayak penting gak sih lo? Kita sampai terus akhirnya kita di cover duluan, terus kita agak sedikit kena grimis gitu, hujan-hujan dikit. Terus cuma nunggu Panjo, akhirnya kita nunggu master, ya Allah. Kayak iya. Dalam hati gue mau ditegur kan, tapi gue nanya enggak. Kan, Bang, ini nunggu apa sih, Bang? Iya, Neng, maaf ya, nungguin Panjo dari salon. Terus Panjo mau nge-gym dulu. Terus Panjo mau beli makanan dulu. Katanya rambutnya gak mau diniturin. Yang terakhir, yang paling parah. Nungguin Panjo photoshoot. Wah, parah banget itu. Ada berdua kayak ke salonnya, gue baru sendam aja, gak bisa begitu. Gak ya. Pernah banget, kita tuh selalu on time ya, Bel. Kayak kita nungguin, kayak kita mulai sih nunggu apa, nunggu Panjul. Gue balas dulu lah, karena kan sebelumnya lo ngelakuin itu ke gue. Jadi gue harus balas kalian berdua. Gue tuh gak bisa digerir ya. Terus lo inget gak tak terakhir yang kita lagi grouping? Terus kita nanya ya ke Asrada, Bang, emang Panjul belum datang? Udah, Neng, tapi lagi bikin video endorse. Itu sih paling parah. Terus kita nanya, emangnya dia panjang dialognya sampai ditungguin? Apa bisa gak? Gak usah diadain dulu, gak bisa. Enggak, Neng, padahal PPD doang, pelangga-pelongga doang. PPD doang, tapi kayak dia minta di cover duluan lagi. Kayak, cover dulu dong, soalnya ini rambutnya nunggu pepek. Gitu. Mentok-mentok, depend. Udah, tenang ya. Enggak, gak depend. Kayak, dia minta sendiri. Bahkan kalau dia dapetnya depend, setelah itu dia minta sendiri, ayo deh, acting lagi. Terus udah gitu pas lagi di cover duluan. Pas lagi di cover duluan baterainya habis ya. Gak mau mancing lagi habis take. Iya, ya, sombong banget Panju tuh. Capek habis ngomong. Dan gue terkuras. Terus gue mancing-mancing. Dia gak mau mancing. Jadi habis kita take, ceritanya sisa cover gue nih. Gue mah terakhir aja gak apa-apa lah covernya. Dia gak mau mancing kayak, udah ya panas gue ke base camp dulu gitu. Ya gue cuma kayak muji lo aja tak. Kayak imajinasi lo gimana kalau gak dipancing. Ngerti gak sih? Kayak dia tuh kayak star syndrome banget. Ya, parah banget sih. Ya, I'm sorry. Terus Panju kan sekarang kalau itu tak kalau syuting kan kalau kita kan bedakan foundation, kalau Panju kan mukanya satu muka pakai kontur semua kan, makanya agak coklat-coklat gitu. Emang, iya cuy. Emang, kalau itu emang. Iya kan, dia tuh sekarang mukanya pakai kontur semua, makanya dia nggak mau mancing tuh gara-gara itu deh. Nggak tahu ih supaya konturnya lumur. Waktu tiba-tiba di Love Story gue bareng sama Panju tuh kayak aduh malas banget lagi gue kayak. Gue tuh kebayang pas scene gue panjang terus dia bisa di cover duluan. Gue tuh kayak kadang-kadang suka sakit hati tau. Ya kan? Dialog kenapa sih Panju kalau sekarang gitu sih Ju? Gitu dong, minta di cover duluan. Ya gue harus Panju. Lo kentut ya? No. Bau gila. Lo bau toge. Belum mandi, lo habis bakar-bakaran. Nanti gue mandi, sabar. BTW, Esta bau toge. Esta bau toge, beneran gak bau. Lo bau apaan tuh? Emang toge baunya apaan? Tahu lu, kocak lu. Gua tau gue mah asem. Lu bawa buketan. Ya Allah, kita dari tadi berisik banget tau gak sih? Tahu yang nonton gak ngerti. Apa sih? Apa cover duluan? Apa cover duluan? Kasian kan kena metal katanya. Kak, mau live sampai kapan? Iya ya. Aduh. Oh, iya nonton 8 juta loh. Gila, nonton pada keluar. Angga. Siapa tuh yang bawa ketek Panju lah? Enggak mungkin. Dari fisik dari lihat. Don't judge book by cover, ya. Yeah. Lihat aja tuh keringetan, lo enggak lihat tuh warnanya tuh, udah keringetan keteknya basah, coba tuh angkat keteknya. Tuh kan basah. Julu pakai itu dong, Julu panty liner di dalam baju. Pakai panty liner di ketek. Soalnya ketek gue kan basah banget. Ya Esta sering pakai gitu kan. Percaya gak? Sering banget pakai panty liner terus gue. Tak itu apaan gitu. Biar gak basah. Pita! Yang itu kemarin lo pakai gitu kan. Yang gue tanya, tak itu apaan? Iya, lo pakai panty liner di ketek gue tau. Kurang actingnya. Kurang actingnya. Gak disini. Tau, ini coba. Apaan sih? Gak ada weh. Yo. Ring karena lo pakai panty liner di sini. Marah lo, emang panty liner bisa nempel. Nempel. Ya bisa dasar jelek. Bella. Willy mana Willy? Willy lagi main game di. Yo. Terus, dia kan kalau main game sambil ngerokok, gue nggak ikutan jadinya. Kayak gue banget ya main ngerokok main game. Keren kali lo. Deket banget. Eh, capek. Kak itu pacar barunya enggak. Gosok enggak.
Lo akuin dong, Pak. Eh, si lu Billy nggak main di judul kalian? Udah pindah. Biasanya kan ada Panju, ada Billy. Ada tadinya, tapi udah vakum. Vakum cleaner. Vakum, udah vakum cleaner. Tuh, tak, katanya tuh. Coba cium ketek Panju. Nggak mau. Gila, kita nggak jelas ya. Iya, ih. Oh, yang ya. Lu jangan nempel-nempel ke bantal, bawa ketek lu nempel. Nempel-nempel di bantal gua, ntar bawa ketek lagi bantal. Tak, kalau lo udah mau beberes, bilang ya, tak? Ya, udah gimana sih? Udah. Oh. Barang belum? Hmm? Barang belum? Barang atau di mana sih? Okay. Gua paling mau olahraga sih. Loh? Mau, serius, gua nunggu barang. Barang gak mau. Barang olahraga? Barang olahraga dari pagi, gak mungkin olahraga. Kalau gua mau olahraga, mau kali dia. Kalau nggak ada bawa temen, gue nggak mau olahraga. Gue juga nggak mau tidur. Para lu, tahu nggak nganggep Panju? Panju kurang, kurang dia suka tiba-tiba. Si Panju tuh beneran olahraga atau cuma buat konten doang sih? Kurang aja. Konten gila lo bayangin ya, dibayangin pagi-pagi bangun, ambil itu keringetnya disemprot-semprot gitu doang ya? Ya, ya Allah, kayak Jul, lo nggak baik ke kamar mandi ini biar basah. Disemprot-semprot, bikin TikTok, udah tidur lagi. Juga yang agak-agak six-pack, 4-pack itu juga diedit tau gak sih lo, ada aplikasinya, gila banget, gak penting banget tuh orang, padahal bunci taslinya. gue tuh pernah meregokin Panjul ya, kan si Panjul tuh kadang kayak buat Q&A, itu padahal yang nanya dia sendiri tau. Iya, gue pernah lihat dia ngetik sendiri. Dia ngetik sendiri, jawab sendiri. Nambah-nambah gitu. Kasian banget. Cuma, makanya pantesan awal-awal gue follow-follow ya. Bina, kamu ya. Bina. Gue pusing, gila. Bina. Jangan kayak gitu. Kamu Bina ya. Bina. Ya Panjul ulang tahun. Terus karena kita udah setahun kerja sama lebih, terus gue tanya Panjul mau kado apa, dia bilang gak usah muluk-muluk deh Bel, beliin gue followers sama likers aja gitu. Gue gak ngerti ya, apa sih pentingnya followers dan like yang ada di Instagramnya dia. Oh, buat Panjul tuh penting, tak. Buat Panjul tuh penting. Gue pernah gue fotoin dia capek-capek, terus diupload yang like cuma berapa belas, dihapus dong. Katanya belum beli like, gue malu gitu. Yang komen gak ada. Ya kan? Makanya kadang dulu tuh ya, Panjul suka akalinya turn off commenting gitu. Padahal dia malu gak ada yang komen. Bina! Aduh, Panjul. Nah, jangan gitu, pusing nah. Pusing. Capek gue. Astagfirullah. Capek. Tapi intinya sama Panjul tuh hidupnya fake banget. Kalian pada tahu enggak sih hobinya Panjul tuh apa? Beli followers. Iya, itu iya. Terus habis itu dia tuh suka makan upil, tahu?
Kayaknya iya deh, soalnya kalau gue ke kamarnya ya di tembok itu suka ada abu-abu gitu. Ih, Panjul. Panjul lo beneran masih suka makan upil, Jul? Sekarang udah gak dimakan, Bel, soalnya gue suka ngeliat di tembok itu suka dipeper. Makan ingus, gue jadiin boba, gue cium. Jorok, ih. Lo yang bertanda lagi kontroluan. Jorok, Najis. Kalau ke kamarnya bau upil. Aduh, Panjul. Udah lah, Jul, lu kan sekarang udah nge-hits. Gak usah beli-beli followers lagi, gak usah beli likers lagi. Sekarang udah ada ini. Aduh, sampe gue. Sekarang tuh ya gitu-gitu aja, Bel. Bedanya sekarang ada yang like sama ada komen, lumayan. Soalnya dia, kok lo nyuri lo. Nih, Bel sampai capek lo liat tuh. Gue gak dapet aku udah. Tahu kadang-kadang pemain kalau pada kehabisan aku, pada ke kamar gue pada minta. Soalnya gue jarang minum, aku banyak banget. Iya, sabar. Gue sama Esa itu paling jarang minum kalau udah kasih syuting. Iya, bisa kadang gak kebuka. Kadang gak kebuka tuh gimana ya, Tak? Satu botol bisa 2-3 hari gue. Gila ya? Ya, Panjul udah keluar. Itu sinetron baru, apa? Panjul udah keluar. Masih, Nanda. Fitna. Tapi gue tadi dimasukin tong sampah, gila tuh. Tapi lo Fitna mulu. Kakak Marcella mana? Esta sapa dong, halo Li. Hai. Aduh gila, gue sampai kebelet pipis tau gak sih? Tak, kalau ngajar lo kan? Oh, kurang ajar. Jol nih, Bella masih kangen sama kita kayak kapan-kapan kayak keluarin unak-unak kita sama Panjul. Emang orang jorok banget ya. Tapi gue fitnah dulu. Orang jorok. Jul bawa kentut, lo kentut kan? Beneran. Lo kentut kan? Demi Allah. Allah. Bagus udah ngiting lo berdua ya. Bagus lo. Bule terus gue. Fitnah terus gue. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Fitnah. Kenapa sih lo selamat bawa HP gue? Capek ya guys. Lo jadi gak olahraga tak? Kalau jadi olahraga mah jangan kemaleman. Iya deh, yuk. Enggak deh, gue enggak. Gue mandi aja. Mandi. Yaudah, udahan nih kita. Oke. Okay. Bye. Okay. Bye. Bye, Panjul. Ayo, sini. Kok agak jauh-jauh, soalnya bau. Ayo, cara ininya gimana sih? Aneh banget. Biar lampu. Ayo, satu. Gue senyum. Oke. Bye-bye.